DPP LDI bekerjasama dengan DPW LDI Kalimantan Timur menggelar pelatihan jurnalistik sepulau Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Kegiatan itu dipusatkan di Ponpes Bairuha Kota Balikpapan, Kaltim, pada 24 hingga 26 Mei 2024. Dalam sambutannya, Ketua DPW LDI Kaltim, Krisna Purnawan Chandra, mengatakan, informasi di media sosial seringkali disusupi dengan narasi manipulatif. Dengan pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan kritis. Kita harapkan banyak jurnalis-jurnalis yang di bawah koordinasi LINES. Mudah-mudahan nanti terus bertumbuh, istilahnya itu reporter-reporter atau penulis-penulis atau pembuat-pembuat konten yang kedepannya kita harapkan akan membangun jati diri mereka sendiri untuk bisa berkarya baik bagi dirinya, bangsanya, negaranya, dan agama. Sementara itu, Ketua DPP LDI Ruli Kuswahyudi menyebut, dengan adanya pelatihan jurnalistik itu diharapkan para peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi dinamika informasi di era digital saat ini. Yang berikutnya yang kita inginkan, mereka bisa punya kontribusi. Kontribusinya dalam bentuk apa? Mereka membuat konten-konten positif tentang kegiatan LDI di tempatnya masing-masing, menyampaikan kontribusi dan karya warga LDI di tengah masyarakat di tempatnya masing-masing. Di Kalimantan ini sangat luas sekali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulsel. Ini kita harapkan teman-teman generasi muda ini gerak semua. Dalam rangkaian pelatihan itu juga mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kaltim, Abdurrahman Amin. Ia mengatakan, saat ini terjadi pergeseran kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan mendistribusi berita. Ini kegiatan yang sangat positif ya, apalagi dari rentang usia yang dihadirkan juga sangat menarik. Jadi memang pelatihan-pelatihan seperti ini memang harus digalakkan supaya generasi-generasi muda itu tahu sumber informasi yang benar itu kita harus menyandarkannya kemana. Karena tantangan kita, kalau literasi media kita rendah, itu kita semakin dihegemoni dengan produk-produk konten yang tidak kita perlukan sebenarnya. Ini yang akhirnya membuat generasi muda itu jadi lebih rentan. Pelatihan jurnalistik itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas jurnalistik online, jurnalistik TV, dan sosial media. 171 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan teori sekaligus praktek. Harapannya, mereka dapat menjadi tim media sekaligus membantu kelompok kerja LDI News Network di kota masing-masing.